Seorang kakek berusia 66 tahun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan aksi tindakan bejat lantaran telah meruda paksa seorang cucunya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil 9 minggu dan korban mengalami trauma berat. Mirisnya, korban merupakan anak dari hasil ruda paksa yang dilakukan pelaku terhadap ibu korban 15 tahun silam. Namun tindakannya kala itu tidak dilaporkan ke polisi. Ini siapa namanya, Pak? Pak? Sudirman. Bin? Disitu. Ini bisa dijelaskan, Pak, apa sebab Bapak dibawa ke Polres Sawun? Ini menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan anak ibu, yang mana hasil dari persetubuhan yang lama terhadap anak kandungnya dan melahirkanlah si korban tersebut, si korban tersebut sehingga dan pada saat sudah 15 tahun dilakukan hal yang sama. Orang laku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Pria bernama Santriman, warga Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tak berkutik saat digelandang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Banyuasin. Pelaku ditangkap di kediamannya setelah anak kandungnya atau bibi korban beserta warga setempat melaporkan aksi bejat pelaku ke polisi karena sudah meruda paksa anak di bawah umur kelas 6 SD berusia 15 tahun hingga hamil 9 minggu. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah melakukan ruda paksa dengan cara memaksa dan mengancam korban sebanyak 9 kali sejak bulan Juli hingga Oktober. Aksi ruda paksa dilakukan tersangka baik di rumah ataupun di kebun saat membajak sawah. Tersangka juga menyebutkan bahwa motif meruda paksa korban karena nafsu birahi yang tak tertahankan. Jelaskan, Pak, apa sebab Bapak dibawa ke Polres Sawun? Kalau Pak Santri. Nomor apa? 15 atau 17? Tidak tahu. Kamu pulang? Di rumah? Terus? Di rumah sekarang lagi. Selain di kebun? Kebun apa? Kebun karet? Bapak melakukannya dengan kekerasan ya? Tidak? Bukti kayu itu Bapak mukul ya? Mukul cucu ya? Pakai kayu? Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP M. Ikang Ade Putra, terungkapnya kasus ruda paksa tersangka tersebut ketika masyarakat setempat resah dengan ulah pelaku yang menghamili anak di bawah umur tak lain cucunya sendiri. Bahkan warga mengancam akan main hakim sendiri terhadap tersangka jika anak tersangka lainnya enggan membuat laporan polisi terkait tindakan bejat tersebut. Atas desakan warga itulah, selanjutnya bibi korban bersama warga mendatangi Polres Banyuasin untuk membuat laporan kepolisian. Atas laporan itulah, polisi akhirnya menangkap tersangka. Mana awal dugaan kita ini merupakan dia adalah cucunya sendiri. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita minta keterangan beberapa saksi, ini menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan anak sendiri. Adalah hasil dari persetubuhan yang lama terhadap anak kandungnya dan melahirkanlah si korban tersebut sehingga dan pada saat 2012 tahun dia dilakukan hal yang sama dan saat pada saat ini yang bersangkutan sudah kurang lebih 2 bulan ini. Bulan dari bulan Juli, ya waktunya tuh udah lupa, cuma perkiraan bulan Juli sampai dengan sekarang itu semua ada di rumah, ada di perkebunan, nah seperti Pak Yudhnya mungkin ya? Ya pasti gitu, kita akan melakukan dengan pemerintah daerah, kita akan berkoordinasi yang itu mungkin di SOS, yaitu juga yang masuk dari pemerintah daerah, ya. Kita akan melakukan perkiraan masalah. Lantaran kecurigaan penyidik karena korban mengalami sedikit gangguan keterbelakangan mental, polisi pun melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka. Hasilnya, pelaku menyebutkan korban ternyata adalah anaknya sendiri dari hasil melakukan ruda paksa terhadap ibu korban, tak lain anak kandungnya 15 tahun silam yang melahirkan korban. Namun, 15 tahun kemudian, setelah ibu korban yang sempat dijodohkan dengan pria lain meninggal dunia.
Pelaku melakukan ruda paksa kembali terhadap korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau kelas 6 SD hingga hamil 9 minggu atau 2 bulan. Guna mengobati trauma berat yang dialami korban akibat ruda paksa, polisi akan bekerjasama dengan pihak dinas sosial. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara ditambah sepertiga hukuman penjara karena tersangka merupakan orang yang harusnya melindungi namun berbuat tindakan ruda paksa terhadap korban. Sementara itu, polisi juga masih akan mendalami apakah masih ada korban terkait kasus ruda paksa ini. Hal itu lantaran tersangka memiliki 3 orang anak perempuan, ibu korban yang sudah meninggal dunia, 1 anak lainnya melaporkan tindakan bejat tersangka, serta 1 anak lainnya mengalami keterbelakangan mental. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.